Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Yay! Akhirnya setelah sekian lama guys aku menghilang dari channel YouTube aku, di hari ini aku memutuskan buat bikin konten lagi. Dan yep, yang kalian lihat di thumbnail ataupun yang kalian lihat secara langsung di sini, ini banyak banget gift dari teman-teman aku, dari saudara aku yang ngasih ke aku gift habis wisuda gitulah ya. Bukan wisuda, lupa, karena udah pengen buat wisuda, ya ampun. Jadi ini tuh gift dari sidang tugas akhir aku guys, dan alhamdulillah aku udah lulus gitu. BTW, kalau kalian yang belum mengikuti aku itu mahasiswa di Politeknik Negeri Cilacap, jurusannya itu Teknik Lingkungan guys. Jadi kemarin aku baru aja selesaiin tugas akhir, selesaiin sidang tugas akhir untuk perolehan gelar STRT, jadi Sarjana Terapan Teknik D4 untuk Teknik Lingkungannya di PNC. Jadi ini belum lengkap semua sih guys, sebenarnya masih ada yang di meja juga, tapi kita bakal buka yang ini dulu kayaknya lebih penting. Kalau yang di meja itu udah aku pilihin sih sebenarnya. Oke deh, nggak usah lama-lama, kayaknya aku terlalu lama nggak upload video di YouTube, jadi pembukanya tuh agak melebar ya guys, mohon maaf banget. Oke, tanpa lama-lama lagi kita bakal unboxing satu persatu. Stay tuned. Nah guys, aku bakal buka dari yang paling ujung deh ya. Jadi nanti kita urut kita. Atau enggak gini, aku bakal ituin apa tuh? Aku bakal tunjukin yang buket-buket aja dulu, baru yang gift-giftnya ya. Sekalian di video ini tuh aku juga bakal usapin terima kasih sih buat yang ngirim giftnya. Jadi yang pertama tuh ada buket lucu banget. Ini buket bunga warnanya biru, warna kesukaan aku banget. Ini dari Mas Bintang, terima kasih. Jadi di buket ini tuh ada ceritanya guys. Mas Bintang itu udah beberapa kali kasih aku gift, kasih aku buket gitu. Tapi warnanya kayak gak sesuai, warnanya tuh ungu gitu. Ada buket balon, ada buket bunga, ada edelweiss juga. Tapi warnanya tuh ungu, dan aku tuh sukanya kan warna biru ya guys. Jadi aku tuh sempet waktu itu tuh komen dan request kalau mau ngasih gift aku tuh warnanya biru. Pas dia kasih warna biru, nyatanya yang lain dominasi warna pink dong. Jadi maaf banget ya Mas Bintang, aku komplain lagi. Betul, makasih. Ini buketnya dari Mas Bintang ya guys, tuh bagus banget. Next, ini lucu banget. Ini lope-lope gitu guys. Ini dari sorry ya kaki aku. Susah guys. Ini dari temen aku. Dia namanya Sutri. Aku panggilnya AA sih. Dia itu anak pramuka dulunya, temen-temen aku banget lah di PNC, sahabat aku yang berjuang bareng, perantau bareng di sini. Tapi karena dia D3, dia udah lulus duluan. Thank you, ini next star loh, tuh bagus banget kan, makasih. Lanjut, buket dulu. Nah ini ada Poki-Poki guys, Poki Love. Tuh waktu tren-trennya Poki Love, karena aku belum sempat dikasih Poki Love tuh sama siapapun. Dan ini tuh temen kos aku, so sweet banget, namanya Witia. BTW Witia, thanks banget loh, ini so cute, manis banget gak sih? Nah, thank you. Kayaknya framenya gak nyampe sih guys, tapi ya gimana lagi lah ya, aku gak pakai tongsis. Lanjut, agak ngos-ngosan karena aku baru pulang kerja ya guys ya. Nah ini itu dari kakak aku, lucu banget tuh, so cute buketnya, gila parah, ini lucu banget. Jadi aku tuh sama kakakku ini kan orangnya gengsian ya, nggak pernah ngomong yang kayak
aku kangen, aku sayang gitu enggak. Tapi kali ini tuh kakak aku tuh so sweet banget, gila, ngirimin ini sama suaminya sini. Ada tulisannya, selamat dan sukses kompre officially Septia Witing Hayati STRT from Ariel. Makasih. Ini dari berarti dari Mas Ari dan Mbak El ya. Next ya guys, ini buket dari sepupu aku namanya Sufi, dia mahasiswi TPPL juga di sini. Semester berarti semester 7 ya, dia lagi magang sekarang. Makasih ya Sufi. Ini hasilnya buketnya bagus banget guys, bukan cuma bunga kayak gini, tapi di sini tuh ada basrengnya 3 bungkus, tapi ya karena aku nggak bisa menahan ya, menahan untuk tidak ngemil basrengnya, ya aku lepas basrengnya. Aku ada buktinya kok guys kalau ini tuh basreng tuh. Aku makan. Maaf ya Sufi, tapi nah basrengnya enak banget. Thank you. Lanjut. Nah ini juga buketnya udah gak lengkap guys. Ini tuh isinya aslinya kan so clean liquid ya, banyak sampai sini. Tapi karena habis sidang dan sebelum sidang aku tuh gak nyuci gitu. Jadi kemarin-kemarin aku tuh baru sempet nyuci dan aku protolin aja buket yang ada. Jadinya tuh tinggal segini buket itunya, so cleannya. BTW thanks ya, ini dari Mas Pinang juga sih. Terus next ya, mungkin kita buka dari yang depan. Ini dari partner aku banget, namanya Almira, partner TA aku. Jadi TA aku itu satu tim dua orang. Aku tuh sama Almira. So cute, love you this much. Eh, aku dapat boneka cutie banget. Thank you Almira. Next, dari sini, oke. The congratulations-nya, so cute. Oke, guys, sabar ya guys, harap sabar. Aku gak bakal cepetin videonya, karena video ini juga bakal jadi kayak kenangan gitu buat aku. Dan ini tuh ucapan terima kasih aku banget lah buat teman-teman aku yang sama saudara-saudara aku yang udah sayang sama aku, kasih gift-gift kayak gini ya guys. Aduh, ini repot ya bun tulisannya. Nah, ini tuh dari sahabat aku, anak Bekasi. Dikasih bunga. Tuh, cutie banget kan bunganya. So cute, ini bisa dipajang di ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang TV deh kayaknya. Cute banget, thank you Aulia. Terus, next. Ini dari... Oh, ini dari Lulu guys. Oh, iya ini ada kartu ucapannya. Aku dapat kaos kaki by Siren. Kasih ya. Terus dapat lollipop. Ini kaos kaki by Siren dan lollipop. Isinya aku baca. Selamat menjalani dan titik dan jalan baru dalam kehidupan ini. Maaf dan terima kasih atas segala yang terjadi di 4 tahun terakhir ini. Jangan lupa undangannya dikirim ke alamat di bawah ini. Alamatnya sensor. Salam sayang, Lulu. Terima kasih banyak. Undangan apaan, Mitch? Aduh, udah wisuda ditagihnya undangan ya, guys, ya. Ini tuh dari Fitri, guys. Dari Fitri. Ini botol minum. Botol minumnya aku pakai kerja tadi. Hai Setia Witing Hayati, alhamdulillah ya udah sampai di tahap ini. Selamat, semoga berkah ilmunya. Maafin aku ya banyak salah. Semoga sukses terus ke depannya, sehat-sehat ing. Terima kasih Fit. Aku ituin botolnya dulu guys. Botolnya di tas karena aku bawa kerja. Saking pentingnya botol minum buat kehidupan aku ya. Ini botolnya.
My Battle warnanya pink juga. Makasih banyak Fitri. Terus lanjut next. Ini dari aku dapet ini. Ini toples apa? Apa tumbler ya, guys? Nah, aku dapet ini toples atau tumbler gitu. Ini dari kaca, lucu banget tuh, kayak motifnya tuh kayak motif jamur, warnanya hijau. Terus aku dapet fitbar, disuruh diet kali ya. Makasih banget, ini dari Nana. Hai Witing, selamat untuk gelarmu. Sukses selalu untuk kedepannya. Love you tuh. Makasih Nana. Next. Oh, ini dari Nisa, guys. Jadi, kalian pasti lihat foto aku di Instagram, snap Instagram atau apa gitu. Atau di thumbnail tuh. Thumbnail aku kan pakai kacamata kayak gini nih, guys. Ini tuh dari Nisa. Jadi, biar kita itu semuanya menjamet gitu sehabis sidang. Thank you, Nisa, kacamatanya. Sama, aku tuh dikasih hijab. Hijab Bella Square warna kafi. Warnanya kafi ya tuh. Thank you, so cute deh. Okay, next. Ini dari ini dari Dinda, guys. Ini dari Dinda ada Space Witch Osmosphere. Oh, ini ada pengharum ruangan nih, guys. Tuh, ada pengharum ruangan. Oh iya, guys, ini tuh pengharum ruangan. Tuh, makasih ya, Dinda. Okay, next. Oh, ini dari Evita. Dari Evita ada hijab Bella Square warna army. Army atau hijau botol ya? Hijau botol gitu. Hijab warna hijau botol dari Evita. Thank you, Evita. Evita itu teman kelas aku ya. Tadi juga Dinda juga teman kelas aku. Ini pokoknya dari teman kelas aku sih. Ini dari Nurul. Ini tuh dari Nurul. Kayaknya mana nggak ada suratnya sih. Nggak ada suratnya, guys. Jadi aku dapat ini hiasan dinding tuh udah ada tempelannya. Jadi bisa buat ditempel di kamar aku, maybe gitu. Terus aku dapat pouch. Lumayan banget nih kalau misalkan traveling gitu bawa buat kosmetik gitu atau toiletries gitu. Terus lagi-lagi Nyokita. Yeay. Makasih Nurul. Next ya, minum dulu kali ya, ngos-ngosan, mohon maaf. Seger. Nah, ini tuh dari, ya ampun, ini tuh Lidi Buket, guys, yang tadi. Ini dari Aci, tuh Iing. Congrats Ing, anjay. WKWKWK. Semangat revisian ya. Dimudahkan terus jalan ke depannya. Semoga bisa menjadi rich auntie. Makasih. Makasih Aci. Oh, dari Aci aku dapat ini, guys. Dapat hijab Bella Square lagi. Warnanya hampir mirip kayak yang dikasih Nisa kayak kalau nggak salah. Tuh. Ya enggak sih, beda guys, ini kayak berganti gitu. Makasih Aci. Makasih. Nah terus next, aku dapet dari, ini ada suratnya guys. Ini dari CDI Fly Us sintetik koagulan 0 PB pH 4. Oh, ini dari teman aku nih, namanya Devi. Tuh Devi tuh, ini produknya Devi nih, dia udah paten tau produknya, produk TA-nya Fly Us buat koagulan, guys. Ada suratnya nih.
to Septia Witing HSTR. Congratulations, Ting. Terima kasih ya udah berjuang sampai di titik ini. Warisan cita-cita, takdir, waktu, dan impian manusia adalah hal yang tidak dapat berakhir. Dari Gold D. Roger. Semangat menuju tantangan baru. Salam sayang untuk keluarga, Devi. Terima kasih, Devi. Ya Allah. So cute. Aku dikasih potato. Yeay. Potato juga. Terus ada, oh, ini ada teh. Tuh. Terus ada block paper. Lumayan banget ini buat note-note gitu loh, guys. Bikin catatan-catatan gitu. Terima kasih, Devi. Love you. Nah, udah guys, semuanya udah aku buka, udah aku unboxing, aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah kirim gift-nya, buat kalian yang udah mendoakan juga. Alhamdulillah, sidang aku kemarin lancar. Terus aku juga udah menyelesaikan revisian. Sehabis sidang, aku sidang tanggal 5 Agustus guys, for your information. Terus aku dikasih waktu 3 hari untuk memperbaiki sedikit ada revisi dari penguji. Di waktu 3 hari itu aku berhasil untuk menyelesaikannya. Kemudian untuk laporan tugas akhir dan segala macamnya udah beres di hari ini. Sudah ada tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi beberapa hari ini tuh aku sebenarnya udah free guys, dan aku memutuskan untuk masih stay di Cilacap karena ada beberapa hal yang perlu dibenahi dulu sebelum aku balik ke Bumi Ayu ataupun ke Jakarta nyusul orang tua. BTW, buat kalian penonton atau subscriber aku yang punya info locker ya, info lowongan kerja untuk jurusan aku tuh teknik lingkungan, bolehlah di komen ya, ada locker nih gitu. Baik guys, itu aja yang bisa aku share buat kalian. Terima kasih banyak masih stay, masih mau nonton video aku. Aku ucapin terima kasih banget. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga nantinya aku bisa lebih sering update lagi, lebih sering upload lagi tentang apapun itu untuk diupload di channel YouTube aku. Kalian kasih aku rekomendasi lah pengennya channel yang kayak gimana gitu. Karena aku udah lumayan ada sedikit waktu luang nih untuk upload konten. Terima kasih, see you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.